Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tina Arhan. Kali ini saya akan membagikan video cara mengirim uang dari Taiwan ke Indonesia dengan aplikasi Remit Kilat. Untuk pembayarannya di Family Mart. Oke, ini dia videonya. Tonton sampai selesai ya. Oke, sekarang saya akan registrasi terlebih dahulu untuk cara pengiriman Remit Kilat. Kita klik Remit Kilat, kemudian kita masukkan jumlah NTD atau jumlah NT ya yang ingin kita kirim. Saya ingin mengirim 16.610 NT ya. Dan nilainya di sini jumlah yang tertukar 8.105.680. Untuk biaya administrasinya 100, ongkos kirim 80. Jadi jumlahnya 180 untuk biaya pengirimannya. Untuk gunakan poin kilat ini kalau sudah mencapai 180 ya. Bisa kita gunakan poin kilat untuk mengirimnya. Nah, jumlah pembayaran di sini sudah dijumlahkan antara jumlah yang tertukar dengan ongkos kirim dan biaya administrasi. Kemudian kita pilih rekening tujuan. Di sini untuk daftar rekening tujuan, apabila kita sudah pernah mengirimnya, akan tertera seperti ini ya. Kemudian apabila belum pernah mengirim dan untuk nomor rekening baru, maka kita klik tanda seperti ini ya. Kemudian kita masukkan nama bank, kode bank, nomor rekening. Kalau sudah selesai, kemudian nanti klik tambah ya. Oke, karena di sini saya sudah pernah mengirimnya, jadi kita tinggal klik nama, di situ sudah tertera nomor rekening, kode bank, nama bank. Tinggal kita klik, kemudian akan keluar seperti ini. Bayar, nama penerima, nomor rekening, nama bank, estimasi kurs, terus jumlah uang yang masuk, jumlah pembayaran. Kalau sudah benar semua, tinggal kita klik bayar. Kemudian akan muncul perincian faktur. Di sini ada tentang peringatan mengenai penipuan. Nah, karena banyak sekali penipuan ya. Jadi kalian harus baca terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca dan sudah selesai, kita klik close. Kemudian di situ ada perincian faktur untuk melakukan pembayaran di minimart terdekat. Di situ ada 4 tempat ya yang dapat kita gunakan untuk pembayarannya. Ada 7-Eleven, Family Mart, OK, terus High Life, Depin, LLL 223110197 55. Itu nanti kita masukkan ke mesin iPhone-nya ya. Oke, karena saya mau melakukan pembayaran di Family Mart, oleh karena itu kita klik Family Mart, kemudian keluar cara-cara pembayarannya ya. Untuk step 1 kita klik tanda dompet ini ya, tanda dompet. Untuk step 2 kita klik gambar koin. Step 3 kita centrang, terus klik biru. Step 4 kita masukkan kodenya ya, kode PIN tadi. Kemudian tekan biru yang sebelah kanan. Kemudian step 5 kita klik bagian kanan tadi. Kemudian step 6 kita OK. Kemudian nanti akan keluar
stroke atau vapio ya. Dan setelah itu kita bayarkan. Oke, langsung saja kita coba di FamilyMart, oke? Oke, sekarang kita sudah di mesin iPhone. Sekarang kita mulai, kita klik gambar dompet ini. Nah, kemudian ada gambar seperti ini. Kemudian kita klik koin. Kemudian kita klik centrang, dan kemudian kita klik biru. Nah, sekarang kita masukkan kodenya. Kita masukkan ya. Oke, sudah selesai penulisan kode. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik biru bagian kanan. Kemudian kita cek. Kalau sudah benar, kita klik biru bagian kanan. Kemudian kita ambil struk pembayaran. Nah, ini kita berikan ke kasirnya untuk melakukan pembayarannya. Oke. Oke, slip ini kita simpan ya, jangan dibuang dulu. Oke, sekarang kita cek apakah sudah terkirim sampai nomor tujuan atau belum. Kita cek di riwayat, kemudian kita cek kondisi di sini sudah ditransfer. Artinya sudah sampai di nomor rekening tujuan. Oke, itu tadi video tentang pengiriman uang melalui aplikasi Remit Kilat pembayaran di FamilyMart. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.